Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Kamis, 10 November 2022, terpantau naik dibandingkan dengan harga kemarin, baik untuk cetakan Antam dan UBS. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp550.000. Harga ini naik Rp6.000 dari posisi Rabu, 9 November 2022. Sementara itu, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp508.000 atau naik Rp3.000 dari harga kemarin di Rp505.000. Emas Antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini naik Rp12.000 sehingga menjadi Rp995.000, sementara emas 24 karat UBS dijual Pegadaian seharga Rp952.000. Selanjutnya, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.739.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.663.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.419.000. Sekian harga emas untuk tanggal 10 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.